Bapak, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kira-kira itulah tema sentral kita yang juga di PGI. Ibu Bapak, saudara, cerita tentang gembala-gembala di padang yang mendapat berita kelahiran tentang Yesus dari malaikat, yang adalah salah satu cerita ikonik tentang kelahiran Sang Mesias yang tertulis di dalam Alkitab. Penulis Injil Lukas nampaknya hendak menekankan keberpihakannya kepada masyarakat kelas bawah melalui kisah para gembala. Ibu Bapak, saudaraku, pemberitaan kelahiran Yesus justru pertama kali diberitakan pada golongan gembala, kelompok yang berada di kelas bawah dan seringkali diacuhkan dan disingkirkan oleh lingkungan sosial. Seakan-akan Lukas hendak mengingatkan kembali bahwa leluhur Sang Mesias, yaitu Musa dan Daud, juga merupakan seorang gembala. Para gembala pada zaman dahulu biasanya berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang menginap di tenda, ada juga yang tinggal di desa-desa. Gembala-gembala yang hidup setengah menetap di sebuah desa berhak membiarkan domba-domba mereka makan di padang rumput pinggiran desa. Kalau persediaan pangan mereka menipis, ternak akan segera dipindahkan ke padang rumput yang lebih tinggi atau ke lembah yang lebih hangat. Hidup sebagai gembala tidaklah mudah, Ibu Bapak, Saudara. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di alam bebas, mengawasi kawanan ternak, dan seringkali harus tidur di dekat hewan-hewan itu untuk menjaga mereka dari perampok dan serangan binatang buas yang lain. Ibu Bapak, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari gambaran tersebut di atas dapat dipahami bahwa gembala secara status sosial adalah golongan masyarakat kelas bawah yang sering tak sanggup, yang sering tak dianggap, bahkan sering diabaikan. Gambaran rakyat jelata, masyarakat kebanyakan yang sering dipinggirkan dan yang paling sering merasakan ketidakadilan. Hidup mereka yang keras dan berat bisa jadi membuat mereka realistis dan tidak banyak menuntut. Ibu Bapak, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kenapa demikian? Karena mereka sering diabaikan, dipandang sebelah mata oleh dunia. Akan tetapi, di tengah gelapnya malam, di padang Efrata, Allah bertindak, mengirim malaikat-malaikatnya untuk menyampaikan kabar gembira. Intervensi Allah ke dalam dunia yang berdosa dan berjalan menuju maut dipatahkan dengan kehadiran Sang Putra Nata. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia yang sekarang ini kita rayakan dalam sukacita Natal.
Inilah wujud kasih Allah bagi umat manusia yang membawa terang dalam gelapnya kehidupan manusia. Ibu bapa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, para gembala yang seumur hidup selalu dipenuhi dengan kerja keras, perjuangan hidup, yang sering dilecehkan orang lain, menanggung resiko celaka dan maut yang mereka lakukan, bahkan yang merupakan profesi mereka sebagai seorang gembala. Mereka mendapat cahaya kemuliaan yang menyentuh dan mengangkat rasa berarti dalam hidup mereka. Kehadiran para tentara sorgawi yang memuji Allah dengan ucapan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, seakan menjadi cahaya terang dalam kehidupan para gembala yang selama ini hidup di dalam kegelapan. Ibu bapa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa Juru Selamat diberitakan kepada mereka membawa damai sejahtera di dalam hati mereka dan membuat mereka menjadi orang-orang yang beruntung yang didatangi oleh para malaikat surgawi, bahkan orang yang pertama mendengar berita sukacita itu. Allah bekerja dengan cara terbaik yang tidak pernah diduga oleh para gembala, selalu melampaui akal pikiran manusia, kita yang adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ibu bapa saudaraku, realita hidup yang keras dan berat terkadang membuat kita tak mampu lagi melihat perkara-perkara yang menakjubkan, yang menuntut kita untuk memberi respons kepada kepatuhan dan tunduk mengikuti cahaya atau tanda-tanda penyertaan yang Allah berikan. Ibu bapa saudaraku, kehadiran Yesus di tengah dunia membawa damai bagi seluruh semesta. Misi inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan saya dan bapak ibu saudara saat ini. Hidup penuh kedamaian adalah harapan semua orang. Damai bukanlah sebuah utopia atau mimpi yang tidak dapat kita wujudkan bahkan terwujud. Bukan pula hanya teori di atas kertas belaka, dan bukan juga hanya sebatas slogan yang kosong tanpa isi, melainkan cara hidup yang dimulai dari transformasi diri. Pada saat ini, kedamaian menjadi sesuatu yang mahal dan sulit didapatkan. Ibu bapa saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bayangkan saja dalam kehidupan kita saat ini, bangsa-bangsa, apa yang mereka lakukan saat ini. Nyawa manusia tidak lagi dihargai. Mereka bisa mengambil tindakan sendiri untuk mengakhiri hidup orang lain. Mereka bagaikan Tuhan yang menentukan sejarah hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapa saudaraku, kita bayangkan saja banyaknya teror, ancaman,
konflik, dan berbagai permasalahan yang menjadi bagian kehidupan kita, bahkan makanan kita, tontonan kita setiap hari, setiap saat. Ibu bapa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hadirnya Sang Raja Damai yang kita hayati dalam peristiwa Natal dapat menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia dengan segala godaan dan tantangan di dalamnya. Tugas kita adalah membawa damai. Artinya, kita harus terlebih dahulu memiliki damai itu sebelum kita membawa damai itu kepada orang lain. Bagaimana mungkin kita menyampaikan dan memberitakan damai itu bagi orang lain sementara dalam diri kita tidak ada damai? Ibu bapa saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya melalui teror dan kekerasan, melainkan melalui kasih dan kelemah lembutan. Mungkin itu adalah bagian kita yang adalah pembawa damai, dapat menyejukkan orang lain. Perkataan kita yang membuat orang lain diperpanjang hidupnya karena Tuhan memakai saya dan ibu bapa saudara sebagai orang yang hidup membantu, menolong orang lain dalam berbagai hal. Bukankah itu kita sedang membawa damai? Ibu bapa saudaraku, manakala banyak orang berpandangan bahwa kemenangan sejati justru dimiliki oleh sang pemegang senjata, namun Tuhan justru mengajarkan saya dan bapak ibu saudara bahwa kemenangan sejati justru dimiliki oleh orang-orang yang mengedepankan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Sleeping heavenly, be.
Kristus boleh.